Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qalib rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi bitarini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. I'lam anna ar-riya'a haramun sahibuhu mamkutun 'indallah. Ketahuilah bahwasanya riya itu haram, hukumnya adalah haram. Sahibuhu mamkutun. Orang yang mempunyai sifat riya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Perhatikan di sini, orang-orang yang sholat diancam. Fawailun diartikan celakalah. Di dalam arti yang lain, dalam tafsir adalah fawailun itu adalah siksa neraka. Jadi siksa nerakalah bagi orang-orang yang sholat. Perhatikan, yang sholat saja diancam masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang banyak yang sholat mereka itu lalai. Sholat mereka itu lalai, tidak khusyuk, tidak fokus. Ya, tidak khusyuk, tidak fokus. Sholatnya itu tidak fokus. Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Alladzina hum yura'una. Yang berikutnya lagi, orang yang apa itu tidak fokus ini adalah mereka riya. Alladzina yura'una, yang mereka dalam sholat mereka riya. Di dalam tafsir Jalalain, fi sholat wa ghairiha. Jadi di dalam sholat maupun selainnya sholat, ini dibicarakan perkara yang terpenting. Waktu sholat, waktu sholat saja riya, waktu sholat saja riya, maka diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka, apalagi selainnya sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah daripada perkara-perkara yang sepele. Jadi perkara-perkara yang sepele, memberi bantuan, enggan atau enggan pada perkara-perkara yang sepele. Perhatikan santri, perhatikan kita semua. Jadi yang termasuk diancam masuk neraka itu yang sholat mereka itu riya. Pertama sahur riya, yang berikutnya lagi menganggap enggan dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Di dalam tafsir Jalalain itu adalah diterangkan adalah seperti ngurus masalah-masalah perkara kecil, kal ibrah, seperti masalah apa itu jarum, memperhatikan masalah jarum, seperti kampak, seperti masalah kendil, seperti masalah mangkok. Jadi mereka itu menganggap perkara-perkara yang kecil-kecil itu dianggap remeh, dianggap ringan, tidak diperhatikan. Paham apa paham anak-anak santri? Bisa mengaplikasikan kalian di dalam kehidupan kalian? Apa yang perlu kalian perhatikan? Jadi yang diancam masuk neraka adalah wayamnaunal ma'un. Menganggap remeh umpamanya kamu punya pakaian kotor, enggak kau cuci-cuci, itu meremehkan. Masalah sendal, seharusnya kamu punya sendal, tapi enggak pernah beli-beli, malah gosok milik orang lain. Itu meremehkan apa tidak? Enggak punya piring, pinjam sana, pinjam sini, ambil miliknya orang, miliknya yang lain. Bahkan memang enggak punya piring semua. Perhatikan. Kalian seperti itu apa tidak? Ambil miliknya orang lain, piring. Kalau bawa piringnya orang lain, enggak kembalikan. Ya, kau bawa di kamar, piringnya habis-habis. Piringnya pondok. Ini termasuk wajib lawan ma'un apa tidak? Saya kemarin melihat nampan dibuang di apa itu, apa ini, apa di got, nampan dibuang di got. Nah, ini termasuk wayam lamunan ma'u. Jadi perkara-perkara yang kecil tapi kamu tidak perhatikan, itulah yang diancam oleh Allah dengan wailul lil
Perhatikan ini. Jadi kalian kalau ingin selamat dari ancaman api neraka, perkara-perkara yang kecil kamu perhatikan. Sebelum kamu memikirkan perkara yang besar, kamu harus bisa memikirkan perkara-perkara yang kecil. Urusan-urusan kamu yang kecil itu kamu bisa harus perhatikan. Masalah buku, masalah tempat tidur kalian yang harus rapi, yang harus bersih. Masalah sendal, masalah baju, masalah piring. Ini perkara kecil atau perkara besar ini? Perkara kecil, tapi ini harus perhatikan. Tidak usah terlalu mikir terlalu jauh. Pikir negara, sholat saja masih jarang-jarang. Pikir negara, masalah negara-negara besarnya. Urusan kecil-kecil kamu tidak pernah ngurus. Bagaimana kamu ngurus yang besar? Oleh karena itu di dalam Al-Quran ini, apa ini harus apa ini kebalikan daripada ayat ini adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana, maka barang siapa ada siapa orang yarju liqa'a Allah, mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu, keindahan harapan terbesar kita itu adalah bagaimana kita bisa nanti di akhirat pantas layak untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu. Untuk bisa layak caranya adalah fal ya'mal amalan soleha, maka hendaklah kamu punya amal yang soleh, beramal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadi, dan kamu jangan musyrik di dalam ibadah kepada Allah siap dengan siapapun juga. Kamu jangan menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu 'ala man asyrikul asghar. Rasulullah juga bersabda, yang paling aku takutkan, paling aku takutkan atas umatku adalah mereka punya sirik-sirik yang kecil. Sirik-sirik yang kecil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal murai yunadi yaumal qiyamah, ya fajir, ya ghadir, ya murai dhalla 'amaluk wa habita ajruk. Idhab fakhud ajraka mimman kunta ta'malulah. Orang-orang yang suka riya, pamer kalau beramal itu adalah orang-orang nanti di akhirat disebut wahai orang jahat, orang fasik, orang yang apa itu penipu, wahai para penipu, wahai orang-orang yang ahli riya, sesat seluruh amal kamu. Terus kemudian amal kamu semuanya dihapus oleh Allah. Idhab, maka silakan kau berangkat mencari, ambil pahala dari orang-orang yang kamu pameri itu. Waqala apa itu? Di dalam keterangan hadis yang lain, qala wa di fi jahannam uiddalil qurra. Orang-orang bahkan di dalam keterangan hadis, orang-orang yang dikatakan riya-riya itu adalah orang-orang qurra. Orang-orang yang suka membaca tilawah yang bagus-bagus. Perhatikan, orang yang suka pamer dengan bacaan tilawahnya, orang yang suka pamer dengan bacaan-bacaan tilawah, tilawahnya bagus-bagus, suaranya bagus-bagus, tapi murain, mereka itu pamer, jadi sukanya pamer. Kalau tandanya orang riya itu menurut Imam Ali itu apa? Tandanya orang riya menurut Imam Ali karramallahu wajah, lil murai salasu alamatin. Orang ahli riya itu tandanya ada tiga. Yaksalu idza kana wahdahu. Mereka itu kalau dia sendirian malas. Itu tandanya orang riya. Kalau dia lagi sendirian itu malas. Baca Al-Qur'an malas, ya. Ibadah malas. Tapi wa yaksatu idza kana finnas. Tapi dia itu semangat kalau bersama orang lain. Kalau sholat sendirian malas-malas, baca Al-Qur'an sendirian malas-malas. Tapi kalau begitu banyak orang dia semangat. Lagi semangat. Nah, itu tandanya orang riya. Itu tandanya orang ri. Paham apa paham? Kalau kamu kumpul sama orang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kamu sendirian tidak pernah zikir, itu orang-orang riya. Tidak pernah zikir kan? La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Nah, tandanya orang teriak semangat kalau banyak orang, kalau sendirian tidak pernah zikir. Paham apa paham? Wa yazidu fil amal idha usnya alaih. Dan kemudian dia kalau disemangati, kalau dipuji, wah ini si Fulan bagus, dia ahli ibadah, mantap, wah semangat. Kalau lagi sholat, Allah, semangat banget, ya karena dipuji, ya karena dipu, ya seperti anak-anak TK apa itu tepuk tangan, kalau tepuk tangan gitu tuh. Jadi orang-orang ahli riya itu anak-anak kecil kita kadang-kadang sudah dilatih untuk riya. Kalau dapat ujian, tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan, seneng, ya mau belajar. Kalau ditepuk tangan, ya santri tepuk tangan karena jamaah, ustadznya ikut berjamaah tepuk tangan. Kalau tidak ditepuk tangan, tidak pernah jamaah. Ria apa tidak kira-kira ini? Zul, apa itu? Mari kita tepuk tangan karena jamaah sholat di tepuk tangan. Dan di tepuk tangan, dan jamaah. Ah, ini masya Allah. Ini kata Imam Ali karramallahu wajh. Wayangkusu idza dzumma. Tapi dia mengurangi amalnya ketika dia dicaci, ketika dia dicaci. Kamu ibadah karena Allah atau karena manusia? Kamu ibadah karena Allah atau karena manusia? Santri beribadah karena ustadz atau karena Allah? Kalau tidak diopera-opera ustadz, sholat apa tidak? Itu yang terpenting. Sholat kalian itu jangan nunggu diopera-opera. Jangan nunggu diopera, oh baru sholat. Kamu namanya orang ri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Neraka di sini, coba bayangkan. Neraka well itu disiapkan bagi orang qurra al-qurain. Orang yang pandai baca Al-Qur'an, tilawahnya bagus tapi riya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saya mencatat dari apa itu? Dari keterangan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah. Dalam hadis Nabi, urwiya rawa Abdullah bin Mubarak bi isnadihi 'inda rajulin annahu qala li Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah ditanya begini, ya Mu'ad bin Jabal, hadisni hadisan, ceritakanlah kepadaku, apa itu Mu'ad bin Jabal, al hadisan, suatu hadis yang kau dengar dari Rasulullah. Maka kemudian begitu dia diminta seperti ini, Mu'ad bin Jabal langsung menangis tangisan yang sangat sedih dan sangat panjang, seolah-olah periwayat hadis ini menerangkan seolah-olah Mu'ad bin Jabal tidak mau berhenti dari nangisnya. Disuruh, dimintai untuk menceritakan sebuah hadis, Mu'ad bin Jabal tidak mau berhenti, nangis terus. Pokal sumakum la sumakala. Lantas kemudian Mu'ad bin Jabal berhenti setelah nangis yang cukup panjang. Sumasakata sumakala samitu Rasulullah, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi samitu Rasulullah sallallahu alaihi. Tahukah kalian orang bahil? Orang bahil ketika disebutkan nama Rasulullah tidak mau menjawab. Sami'tu Rasulullah sallallahu. Tahukah kamu orang bahil? Orang bahil itu ketika disebut nama Nabi tidak mau menjawab salat. Sami'tu Rasulullah sallallahu. Qala li ya Mu'ad qultu labbaik bi abi ummi. Rasulullah pernah mengatakan, wahai Mu'ad, qultu, saya mengatakan labbaik iya ya Rasulullah bi abi ummi anta, demi apa bapakku, apa demi ibuku dan demi engkau ya Rasulullah. Qala inni muhaddisuka hadisan. Aku akan menceritakan kepada kamu hadisan, sebuah hadis. In anta hafidtahu nafa'aka. Jika kamu bisa menjaga ini hadis, maka akan bermanfaat untuk kamu. Wa in anta dayyatahu, dan jika kamu menyanyiakan ini hadis, walam tahfadhu, dan kamu tidak menjaga ini hadis, ing qata'at hujjataka, maka akan terputus dalil kamu, hujjah kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya Mu'ad, innallaha ta'ala khalaqa sab'ata amlakin. Wahai Mu'ad, Allah menciptakan 7 malaikat. Qabla ayyakhluqas samawati wal ardh.
Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan 7 malaikat yang besar-besar, malaikat yang hebat-hebat. 7 malaikat yang hebat-hebat sebelum menciptakan langit dan bumi. Lantas summa khalaqas samawati, baru kemudian Allah menciptakan langit. Faja'ala likulli sama'in, maka kemudian Allah menjadikan setiap-tiap langit itu minasabah bawaban, ada pintunya. Jadi langit itu ada pintunya. Bahasanya ada pintu gerbangnya. Langit-langit itu ada pintu gerbangnya. Qad jalal jallalaha 'idhaman, yang mengagungkanlah apa itu Allah itu dengan keagungan apa ini para malaikat itu. Jadi 7 malaikat itu menjaga pintu-pintu gerbangnya apa itu apa pintu-pintu gerbangnya langit. Batas adul hafadah mi'amalil abdu. Yang pertama adalah maka kemudian nanti kemudian Allah menciptakan para makhluk. Maka kemudian malaikat hafadah menjaga membawa dengan amalnya hamba. Min haini asbah, dari waktu pagi sampai waktu sore. Lahu nur kanuri sames, padahal amalnya itu penuh dengan cahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya, ketika kemudian naik kepada langit dunia fakassarathu, maka kemudian membersihkanlah apa itu amal ini dan kemudian memperbanyak amalan-amalan ini. Fayaqulul malak lil hafadah, maka kemudian penjaga langit yang pertama kepada malaikat yang membawa catatan amal manusia itu yang setiap pagi sampai sore yang cahayanya seperti cahaya matahari, maka apa jawabnya malaikat lil hafadah? Idribu bihadzal amal, lemparkanlah amal itu, amal yang seperti matahari itu, cahaya yang seperti matahari itu di mukanya orang-orang yang beramal itu. Orang-orang yang beramal itu lemparkan amalnya. Ana sahibul ghibah, karena saya adalah malaikat yang bagian mendeteksi, yang bagian meneliti tentang penyakit ghibah atau penyakit apa itu namanya? Mengumpat, membicarakan aibnya orang lain. Amarani Rabbi alla ada amala man iltaban nas yujawizuni ila ghairi. Karena Allah memerintahkan kepadaku, kalau seseorang ada amalnya, ada campuran amalnya, ghibah, membicarakan aibnya orang lain, maka amal itu tidak akan bisa melewati saya untuk bisa kemudian melewati untuk apa itu tahapan yang berikutnya lagi, untuk penelitian berikut lagi. Jadi sudah ditolak. Jadi sejak pintu pertama, gerbang pertama sudah ditolak. Kalau amal seseorang itu ada dicampuri masalah ghibah, mengumpat, membicarakan aibnya orang lain. Na'udzubillah summa na'udzub. Jadi sekarang banyak orang yang suka mengumpat, yang suka membicarakan aibnya orang lain. Bahkan sekarang mengumpat atau membicarakan aibnya ngerasani dengan main HP, betul? Saya punya teman si A begini, pejabat ini begini, pejabat itu begini. Ini ngerasani tapi dengan pakai medsos. Ini dosanya lebih besar lagi. Na'udzubillah summa na'udzub. Hati-hati. Ayo santri, ada yang suka membicarakan teman-temannya apa tidak? Santri, ada yang suka membicarakan teman-temannya apa tidak? Ada yang suka ngerasani apa tidak? Kalau kamu suka ngerasani, amal kamu zikir banyak, la ilaha illallah setiap pagi, rotib kamu, bacaan Al-Quran kamu, begitu masuk, langit pertama sudah ditolak oleh malaikat penjaga yang pertama. Na'udzubillah summa na'udzub. Qala wa tasa'adal hafadu mi'amilin salihin mi'amilin abad. Kemudian setelah itu, ini sudah tidak diterima, sudah tidak bisa naik lagi. Amal-amal yang ditolak ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah ditolak oleh malaikat yang pertama. Qala wa tasa'ad, kemudian apa naik lagi hari berikutnya lagi, dia apa naik lagi. Wa tasa'adal hafadu mi'amilin salihin, kemudian malaikat ini sampai melewati apa itu langit yang pertama dengan amal-amal soleh min amalil abdi, daripada amalnya seorang hamba. Fatamuru bi fatuzakkihi almalaikah wa tukassiru hatta tablugha bi ila samai tsaniyah. Sampailah kemudian melewati langit yang ke pertama, masuk ke langit yang kedua, membawa
catatan amal-amal. Jadi setiap hari ini catatan amal-amal kita disampaikan oleh Allah lewat para malaikat, diteliti oleh malaikat-malaikat itu. Fayaqulullahu malaikatun maqal bialwi, maka kemudian malaikat penjaga gerbang yang kedua, kifu wadribu bihadzal, berhenti kamu malaikat, berhenti kamu, lemparkan amal-amal itu kepada bihadzal amal wajah sahibi, pada muka pemiliknya amal itu. Innahu arada bi'ala hadza gharadud dunya, karena dia punya amal ini karena punya tujuan-tujuan dunia. Dia itu motivasinya dunia, atau motivasinya dunia salat, tapi motivasinya untuk cari rezeki. Salat tujuannya cari uang, ya. Haji motivasinya supaya terkenal. Iya, Banda. Macam-macam. Jadi motivasinya itu dunia. Maka karena malaikat lemparkan ke mukanya orang itu, karena dia motivasinya adalah untuk urusan-urusan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala amaroni rabbi alla ad'amalu amalahu yujawizuni la ghairi, karena Allah memerintahkan kepada saya orang yang punya amal seperti itu tidak boleh melewati saya untuk masuk kepada peringkat penelitian yang ke berikutnya lagi. Anaukana yaftahiru ala nas fi majalisin, dan di antara lagi adalah dia itu suka berbangga-bangga, suka punya bermegah-megahan atas majlis-majlisnya dia. Dia punya majlis, punya apa, suka bermegah-megahan, ya, itu suka pamer berarti. Yang ketiga, watasa'atul hafadzah bi'amalil 'adzi. Yang berikutnya lagi, malaikat hafadzah naik kepada langit untuk melaporkan amalan-amalan hambanya. Lantas kemudian apa itu amalnya seperti yamtahiju nuron min shadaqatin, maka gilang gemilanglah apa itu amal-amalnya tadi seperti cahaya yang daripada amalnya shadaqah, amalnya puasa, amalnya sholat. Qad a'jabal hafadzah, yang malaikat hafadzah sendiri takjub, masya Allah, gawok, jorok-jorok itu gawok, sangat terpesona dengan hebatnya, luar biasanya cahayanya daripada amalan-amalan orang hamba itu tadi. Malaikat yang membawa itu merasa takjub. Fayujawizuna ibilis sampai salisan, maka kemudian dia sampai melewati langit yang ketiga. Sampai di langit ketiga, fayaqulu malaikatul muqallabia, malaikat yang menjaga pintu gerbang, kifu wadribu bihadzal amal wajh sahibi, berhenti kamu malaikat, berhenti kamu dengan ini amal, lemparkan amal itu ke wajahnya orang-orang yang apa itu, yang kau bawa itu, amal-amal yang kau bawa itu. Ana malakul kibri, karena aku adalah malaikat yang meneliti tentang masalah-masalah kesombongan. Amarani rabbi alla ad'amalu, karena Allah memerintahkan kepada saya supaya tidak boleh meninggalkan, tidak boleh melewatkan orang-orang melewati saya kepada selain saya, artinya malaikat setelah saya. Anaukana yatakabbaru 'alan nas fi majalisin, karena dia itu sombong di dalam majlis-majlisnya, dia sombong kepada orang-orang, dia sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala wa tasa'atul hafadzah bi'amal 'adzi, kemudian yang keempat, naik lagi malaikat dengan membawa amal-amal yang sangat luar biasa, kama yang bersih luar biasa seperti bersihnya bercahayanya bintang-bintang yang di langit, bintang-bintang yang bercahaya itu. Walau dawiyun, dan apa itu amal-amal itu ada suara tasbih, bacaan sholawat, baca apa itu min tasbihin, dari bacaan tasbih, dari bacaan apa itu, dari amal sholat, dari amal haji, dari amal umroh, hatta yujawizu bihi ila samai rabiah, sampai melewati langit yang keempat. Fayaqulu malakal maqalbih, maka kemudian malaikat penjaga gerbang langit yang keempat itu, kifu, malaikat berhenti kamu, wadribu bihadzal amal wajh sahibi, lemparkan amal itu kepada wajahnya orang yang punya amal ini, dan lemparkan kepada punggungnya juga. Anna sahibul ujub, karena saya malaikat penjaga peneliti orang-orang yang punya apa itu ujub, ya, ujub, wah saya ini, ya. Di dalam keterangan hadis Nabi itu diterangkan begini, dan yang lainnya
bahwasanya salah satu ujub itu adalah ada seorang yang keningnya itu hitam karena banyak sujud. Keningnya hitam karena banyak sujud. Terus sahabat-sahabat memuji, ya Rasulullah, ini si fulan ini masyaallah luar biasa. Dia itu ahli ibadah ya Rasulullah, orangnya baik ya Rasulullah, orangnya masyaallah ya Rasulullah. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian orang yang dimaksud itu tiba-tiba datang masih ada tetesan air wudu karena dia habis wudu. Terus dia membawa sendalnya masuk di dalam masjid. Sendalnya taruhlah di sendalnya itu, maka di keningnya ada tanda apa itu sujud. Kalau dia wudu berarti dia mau ibadah. Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keningnya orang itu ada titik-titik setan di dalam keningnya orang itu. Di keningnya orang itu ada titik-titik setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ini hadis. Karena terus kenapa ya Rasulullah? Ya, karena itu dia ada riaknya. Perhatikan, kalau orang kalau ahli ibadah, kalau tidak pandai menjaga hati, itu kalau keningnya sudah hitam, itu seolah-olah diri, oh lihat, kamu ingin tahu orang soleh, saya ini, ya. Kamu tahu, kamu ingin orang ahli sujud, lihat saya ini. Jadi ya benar, ya. Kamu ingin lihat orang jujur, saya ini. Ya, ya apa tidak? Yang dikhawatirkan seperti itu, kalau kening kamu banyak sujud, itu kamu bertemu sama orang-orang tadi, itu orang banyak tidur, tidak ada keningnya yang hitam, oh itu banyak apa itu amalnya sedikit, tidak pernah sujud, tidak pernah tahajud, lihat, ingin tahu orang ahli tahajud, lihat saya, mau ibadah, lihat saya, mau orang baik, lihat saya, yang muda kalau masih santri-santri, mau cari menantu yang soleh, saya lihat saya, loh ya apa tidak? Naudzubillah summa naudzubillah, ada titik-titik setan. Jadi hati-hati, masalah riya itu hati-hati. Paham apa paham? Ini ujub, jadi orang yang seperti itu ujub. Maka akhirnya ditolak amal-amal yang penuh tasbih, penuh sholat, penuh segala macam oleh Allah subhanahu oleh malaikat penjaga yang keempat. Waqala wa tasa'adal hafadhu bi'amnil adu. Kemudian malaikat hafadhu juga menjaga, membawa amalnya seorang hamba. Hatta yujawuju bila samail khamisah, sampai melewati langit yang kelima. Ka'annahul arus al-muzaf al-mazufah ila ba'dia. Ini amalnya luar biasa, seperti pengantin yang diarak menuju suaminya. Jadi apa seorang pengantin, berarti dia kayak pesta rame-rame banyak orang. Seorang pengantin yang diarak untuk bertemu dengan suaminya, pertemuan pengantin itu, pertemuan pengantin. Jadi luar biasa pengawalnya itu sangat banyak. Ini sangat diterangkan. Fayaqulul malaikatul maghfirin. Kemudian sampai langit kelima itu, kifu, berhenti kamu. Wadribu, lemparkan amal itu hadap wajah sahibi, pada wajah pemiliknya amal. Wahmilu ala atikihi, dan bebankanlah kepada bahunya orang yang punya amal. Ana malakul hasad, saya ini malaikat yang meneliti masalah keiri hati, masalah iri hati dan kedengkian. Annahu kana yahsudun nas man yata'allamu wa ya'malu misla amalih. Dia itu suka iri hati. Orang ini amalnya luar biasa, tapi suka iri hati. Penyakitnya itu hasad, penyakitnya iri hati. Man yata'allamu, belajar, orang yang belajar agama dan beramal seperti amalnya. Ya. Lagi bikin pondok pesantren, ya umpamanya ini bikin madrasah. Ini enggak suka kalau tetangganya bikin madrasah. Dia enggak suka kalau di sebelah juga bikin pesantren. Kalau dia bikin musola, tidak suka kalau tetangganya bikin musola. Dia bikin masjid salim, tidak suka kalau di sebelahnya bikin masjid salim. Jadi ini orang iri hati, penuh iri hati dan kedengkian. Dan wayak khudu, dan dia tidak suka kalau dirinya ahli ibadah kemudian ada orang lain yang lebih ahli ibadah daripada dirinya, dan kemudian justru dia melemparkan tuduhan-tuduhan. Wah, dia omanya, mohon maaf, tuduhan, wah beliau gini. Jadi ini membahasakan, meremehkan dari orang lain. Amarani rabbi alla ad'amalahu yujawizuni la ghairi. Allah memerintahkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya amal seperti ini, tidak boleh melewati saya untuk di apa itu, untuk melewati diri saya kepada penelitian atau penelitian malaikat yang lain. Waqala wa tasa'atul hafadhah,
Dan yang keenam, dan kemudian lailah malaikat hafadzah dengan amalnya seorang hamba, ya amalil abdi min salatin, seorang amalnya hamba daripada salatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, puasanya, fayujawizuna ila samai sadisa, maka kemudian bisa melewati langit yang keenam. Fayaqulul humal malakal muakal biyah, maka kemudian berkata malaikat penjaga pintu gerbang yang keenam, kifu wadribu bihadal, berhenti malaikat, lemparkan ini amal, amal ini kepada wajah pemiliknya, anaukana la yarhamu insana, karena dia ini yang punya amal ini tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia. Dia itu tidak punya kasih sayang kepada manusia. Hatinya itu keras, hatinya itu keras, wangkot, wes apa ya? Keras, angkot, terus apa lagi? Bengis, keras wangkot sama orang. Wes kalau sama orang itu pembenjus, pokoknya keras gitu loh. Tidak punya rasa kasih sayang. Sama anak kecil biasanya sayang, ya. Ini enggak sayang. Sama orang, pokoknya keras. Ngomongnya ketus, ngomongnya keras, ngomongnya sikapnya juga keras. Orang-orang seperti ini ditahan oleh malaikat. Alau kana la yarhamu insanan qattu min ibadillah asabahu. Yang orang apalagi orang lain yang terkena bala, terkena madarat, dia itu apa itu enggak punya rasa kasih sayang, tidak ada rasa empati, tidak ada kepedulian di dalam hatinya. Rabbi Allah amaroni Rabbi, kata malaikat ini, Allah memerintahkan kepada saya. Orang-orang yang punya sifat yang seperti ini, yang keras, yang kaku, yang keras, yang kaku, yang tidak punya peduli, yang tidak punya kasih sayang, ini tidak boleh melewati saya. Orang seperti ini tidak boleh melewati saya untuk dalam penelitian atau dalam seleksi, pada seleksi yang berikutnya malaikat yang lain. Sumaqala wa tasadal hafadhu bi amal al-'abd. Kemudian naiklah, kemudian ada naik lagi malaikat dengan amalnya seorang hamba kepada langit yang ketujuh. Min saumin, dari puasanya, wa salatin, salatnya, wa nafaqatin, nafaqahnya, wa hajjin, wa jihadin, wa wara'in, dan wara'nya lahu dawiyun kadawir ra'di. Punya suara yang seperti suara halilintar, suaranya itu menggelegar luar biasa. Wadawin, dan cahaya seperti cahaya matahari. Ma'ahu, yang amal itu dikawal oleh salah su'alafin ma'malakin. Ada 3000 malaikat yang mengawal istimewanya ini amal. Fayujawizuna bihi ila sama'i sabia. Maka kemudian bisa melewati langit yang ketujuh. Fayaqululahum al-malak al-makalbiyah. Maka kemudian malaikat penjaga pintu gerbang yang ketujuh, kifu, berhenti kamu malaikat, amal itu, amal yang seperti itu lemparkan. Wadribu bihadza jawarihu, lemparkan kepada seluruh anggota badannya orang punya amal ini. Wafal waqfulu bihi, qaf apa ini, diikat, dan ikatkanlah kepada orangnya itu. Ala qalbih, dan diikat atas hatinya. Inni ahjubu an Rabbi, saya menutup daripada Tuhanku kulla amalin, setiap amal lam yurad bihi, setiap amal yang tidak dikehendaki karena Allah Subhanahu wa taala, tidak murni karena Allah sana. Anahu arada bi amali ghairullah, karena dia ada indikasi lain, ada catatan lain, dia tidak murni ibadahnya karena Allah. Dia tidak murni karena Allah, itulah yang menyebabkan harus ditolak. Anu kana annahu arada bihi rif'atan indal fuqaha, karena dia juga ada motivasi supaya dikenal menjadi orang-orang ahli fikih, orang alim, disebut ustaz, disebut kiai, disebut ustaz atau disebut ustaz, ustaz atau ustaz. Dia itu senang kalau disebut ustaz, kalau tidak disebut ustaz dia marah-marah. Bapak itu mohon kehadirannya bapak apa siapa fulan, tapi tidak disebut ustaz, marah dia, saya tidak mau datang, saya ustaz kok tidak disebut ustaz. Ini berarti ini orang-orang mencari apa, tidak ikhlas berarti, ya masya Allah. Fakullu amalin lam yakun, karena indal ulama wasitan, dan untuk mencari terkenal kepada manusia dan mencari dirinya supaya terkenal di manusia itu.
sampai ini apa ini fakullu amalin, maka setiap amal yang tidak murni karena Allah fahuwa riya, maka itu adalah bagian daripada riya. Walayakullah, maka Allah tidak menerima amalnya orang-orang yang murai, amal murai amalnya orang-orang yang riya. Masya Allah, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala wa tasal hafadah bi'amalil abdi, kemudian naiklah malaikat hafadah dengan amalnya seorang hamba, daripada sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, wa qulukin hasanin dan akhlak yang bagusnya, wa sumtin dan diamnya, wa zikrillahi dan zikirnya, wa utasyayu' malaikatun, dan kemudian apa ini diiringi oleh malaikat samawat, hatta yaktul hujub, sehingga menembus apa itu hijab-hijab, diiringi oleh malaikat-malaikat ilallah azza wa jalla. Fayaqifuna, maka mereka semua berhadapan, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasyaduna, malaikat-malaikat semua bersaksi bahwa amal solehnya ini benar-benar murni karena Allah. Ini yang terakhir ini, jadi melewati 127 sampai yang berikutnya ini, ini langsung kepada Allah, di hadapan Allah ini catatan amal langsung sampai kepada Allah. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahum antumul hafadah, wahai malaikat hafadah, ala amali abdin wa ana ar-raqib ala nafsih, saya ini punya ar-raqib, saya ini yang bisa mengetahui atas dirinya ini orang ini. Ana lam yuridni bihadal mala bi'adal mal, dia itu ada niatan di dalam amalnya itu, wa arada bi ghairi, tapi ada niatan tidak karenaku. Wa alaihi laknati, maka yang tidak karenaku, tidak murni karenaku, maka orang itu dapat laknat dariku. Fatakul malaikah, maka kemudian malaikat, ya Allah, ini tidak diterima ya Allah, dia dapat laknatku, kata Allah SWT. Maka kemudian malaikat mengatakan, kalau begitu, laknatuka wa laknatuna, orang yang beramal tidak ikhlas, maka dapat laknat dari Allah, dapat laknat daripada malaikat, wa tal'anhu samawatu sabu wa ma fihinna, dan dilaknat seluruh makhluk Allah yang di langit, dan beserta seluruh isinya, beserta seluruh isinya. Qala Mu'ad, Masya Allah, qala Mu'ad, fakultu, ya Rasulullah, maka kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, anta wa Rasulullah, apa ini, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusannya Allah, wa ana Mu'ad, kaifali bin Najat, bagaimana ya Rasulullah, supaya kami bisa selamat, begitu beratnya, begitu beratnya amal-amal ini bisa diterima ya Rasulullah. Kafaili bin Najat wal ikhlas, dan supaya saya bisa ikhlas amalku diterima ini bagaimana ya Allah. Faqala, maka jawabnya Rasulullah, iktadbih, ikutilah aku wahai Mu'ad, kalau kamu ingin amal kamu diterima oleh Allah, iktadbih, ikuti aku, ikuti sunnahku wahai Mu'ad. Wa in kana fi amali taksir ya Mu'ad, walaupun di dalam amal kamu ada kekurangan ya Mu'ad, hafid ala lisanik, kalau ada kekurangan-kekurangan amalmu, jaga mulutmu Mu'ad, ini perintahnya Rasulullah, jaga mulutmu ya Mu'ad, fil minal waqiyah min ikhwanika, jangan sampai mulutmu menjatuhkan kata-kata, menjelekkan, merendahkan martabat orang-orang lain Mu'ad. Jaga mulutmu, amal kamu itu belum tentu diterima, amal kita ini belum tentu diterima, jangan suka jelek-jelekin orang, jangan suka jelek-jelekin orang, kalau orang banyak suka jelek-jelek, lihat, kalau kamu menunjuk ke sana itu satu, yang keempat itu harusnya introspeksi kepada diri sendiri, jangan suka begitu, tapi lihat yang keempat kesih, betul apa enggak? Jangan suka nuduh orang begitu, itu kan satu tangannya. Orang nuduh itu begitu atau enggak? Menuduh si A itu loh, atau si A gitu? Si A itu loh jahat, si A jahat begini atau begini? Begini, paham? Begini yang introspeksi empat ke diri kita, paham apa paham? Ini jawabnya Rasulullah. Min ahwani, apalagi orang-orang yang apa itu orang-orang yang ahli agama, apa jangan suka menuduh-nuduh si kiai ini, si kiai ini, jangan suka menuduh orang lain, jangan suka menuduh orang lain. Wala tahmil alaihim wa tuzakki nafsak, bersihkan jiwamu
bidzammihim, daripada cacat-cacatnya mereka. Wala tarfa nafsaka alaihim, jangan suka apa itu meninggikan apa itu diri kamu atas mereka. Jangan suka usaha ini orang paling hebat, saya jangan. Wala tadkhul amal dunya, jangan kau masukkan amal dunia ala amalil akhirah. Jangan kau masukkan amal dunia kamu atas amal akhirah. Murni, kalau amal akhirah itu murni. Wala tadkhul amal dunya fi amalil akhirah. Wala tatakabbar fi majlisih. Jangan kau sombong dalam majlis-majlis kamu. Likaila yahdura annas, agar supaya tidak takut manusia min suyi khalqika, daripada kejelekan akhlak kamu. Wala tunaji rajulan, dan pesannya Rasulullah, jangan kau berbisik-bisik kepada seseorang padahal di kamu ada orang lain. Ini pemanya ada orang tiga. Ada orang tiga. Kamu berbisik-bisik, paham? Berbisik-bisik sama teman kamu. Itu teman kamu satu tapi tidak dengar. Itu perasaan apa tidak? Wah, jangan-jangan dia ngerasa di saya ini. Jangan-jangan dia ngomong saya. Betul apa betul? Ini namanya menjaga tenggang rasa. Jangan-jangan bicara seperti itu. Wala tata'adzam 'alan nas, jangan kau mengagung-agungkan diri kamu atas manusia. Fayang qati'u 'anka khairud dunya, maka bejam memutus untukmu daripada kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Wa tumazzikun nas bi lisanika. Apa ini? Wotumazzikun nas bilisanik, jangan engkau memecah belah apa itu dengan orang lain dengan mulut kamu. Jangan engkau suka memecah belah dengan mulutmu apa dengan mulutmu. Fayumazzikwa kilabuna, kalau kamu suka memecah belah orang lain dengan mulutmu, maka kamu nanti akan dipecah belah, kamu akan dihancur leburkan badan kamu dengan kilabuna, dengan anjing-anjing neraka. Yaumal qiyamah finnar, di dalam api neraka. Summa qara'a qaulu ta'ala, lantas Rasulullah bersabda, wan nasyitati nasto, wan nasyitati, hal tadrimahunna ya muat, apakah kamu tahu apakah artinya itu? Apakah arti wan nasyitatu nasto itu? Qultu ma hunna bi abi wa unti wa anta wa ummi ya Rasulullah, tidak ada demi engkau, demi bapakku, demi engkau dan ibuku ya Rasulullah. Qala, itu adalah kilabun finnar, itu maksudnya adalah anjing-anjing di dalam neraka. Tansitul lahma wal adab, yang bisa menyobek-nyobek apa ini apa itu tubuhnya seseorang dan tulang-tulangnya seseorang. Qultu bi abi, itu yang suka memecah belah umat itu. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, faman yutiku hadil khisar, siapa yang mampu dengan amal-amal seperti ini ya Rasulullah, waman yanjumiha, siapa yang bisa selamat dari ini ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad, innahu la yasir, itu mudah wahai Mu'ad, alaman yassarallahu ta'ala alaih, atas seseorang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Qala fama ra'aitu, maka kemudian aku tidak melihat Mu'ad bin Jabal kecuali sangat banyak suka membaca Al-Qur'an karena takut menghadapi hari kiamat nanti. Jadi maksudnya Mu'ad setelah mendengar ini hadis, maka perbanyak amal ibadahnya, sholatnya, bacaan Qur'annya. Maka oleh karena hadirin, kita santri-santri harus semangat ngaji, belajar yang sungguh-sungguh, karena kita akan mempersiapkan, kita akan mati, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal kita dicampur dengan amalan riya. Tandanya riya kata Imam Malik tadi apa? Di awal saya sampaikan, penutup saya sampaikan, lil mura'i salasu alamat, orang-orang riya itu tiga tandanya. Pertama, yaksulu idza kana wahdah, kalau dia lagi sendirian dia pemalas, dan dia semangat kalau banyak manusia. Sholatnya semangat, baca Al-Quran semangat. Dan kemudian wa yazidu fil amal idza usniya anhu, dia kalau dipuji mendapatkan apa itu tanda jasa, semangat untuk mencari tanda jasa dunia. Tetapi dia pemalas ketika idza kana idza tumma, ketika ia dicacat. Ibadah kita karena Allah, karena dicacat, karena di apa itu dicemooh sama orang lain, kemudian enggak sholat. Ini naudzubillah summa naudzub. Berarti kalau begitu tidak ikhlas, itu artinya amalnya riya. Naudzubillah summa naudzub. Semoga bermanfaat. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.